Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur memiliki 9 gedung asrama. Masing-masing gedung mampu menampung sekitar 140 sampai 150 jemaah. Fasilitas kamar yang diberikan untuk jemaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede bersih dan nyaman. Di gedung D3, setiap kamar akan diisi 4 orang jemaah. Kamar yang disediakan cukup luas, meski telah diisi 4 tempat tidur. Kamar jemaah juga dilengkapi televisi layar datar, pendingin ruangan atau AC, kursi sofa, meja, lemari, cermin, dan kamar mandi yang juga luas. Kamar ini terbilang bersih karena setelah digunakan akan langsung dibersihkan oleh petugas, termasuk mengganti seluruh spray dan selimut. Beberapa gedung sudah dilengkapi dengan lift agar memudahkan para jemaah lansia. Ruang makan pun disediakan di setiap lantai gedung agar tidak terlalu padat saat jemaah akan makan. Makanan disediakan secara prasmanan. Sebelumnya, Asrama Haji Pondok Gede merenovasi sejumlah fasilitasnya seperti mengganti sarana dan prasarana yang rusak, mengecat ulang tembok masjid dan asrama, memperbaiki atap yang bocor, serta memperbaiki pendingin ruangan. Hal ini untuk memberikan pelayanan terbaik dan rasa nyaman bagi jemaah calon haji yang akan bermalam atau transit meski hanya beberapa jam saja.